Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Aiki. Kali ini Bunda mau share resep muffin Black Forest atau Black Forest muffin ya. Dan ini permintaan anak-anak. Nah, teksturnya seperti ini. Nah, ini enak banget dan dimakan pas lagi anget gitu ya. Oke, gimana resepnya? Ikutin terus sampai akhir ya. Nah, sebelumnya juga Bunda udah up sebenarnya ya Black Forest Pandan Cake pertamaku. Nah, yang ini sama aja resepnya ya. Pertama Bunda mau masukkan 6 butir telur dan 4 butir telur bagian kuningnya aja ya. Oke, selanjutnya Bunda masukkan ini gula. Gula pasir 200 gram ya. Oke, Bunda mixer dengan kecepatan tinggi ya. Masukkan setengah sendok teh vanili. Nah, ini Bunda pindah tempat ya, karena yang tadi ternyata tidak muat ya. Nah, Bunda mempersiapkan dulu tepung Black Forest-nya. Nah, di dalamnya ada dua kemasan. Yang kemasan kecilnya Bunda nggak pakai ya, karena dia lebih aroma butter gitu. Bunda tidak terlalu suka yang namanya cake butternya terlalu kuat. Selanjutnya masukkan coklat yang sudah dicairkan. Oke, Bunda mixer lagi. Selanjutnya Bunda mau masukkan ini tepung Black Forest-nya. Mix dengan kecepatan sedang ya, Bun. Masukkan tepung terigunya. Tambahkan sekitar setengah sendok makan garam ya. Selanjutnya masukkan 250 gram margarin cair. Nah, ini diaduk rata ya. Sebelumnya ovennya dipanaskan terlebih dahulu ya. Oke, kita masukkan ke tempat wadah seperti ini. Kegedean ini sayang. Tengah bentar nak. Ini bagian aja. Biar cepat gunanya pakai ini. Nah, beri topping
almond atau coklat chip juga bisa ya. Sebelum memasukkan cake-nya, tadi panaskan oven selama 30 menit api atas bawah suhu 250 celcius ya. Dilanjutkan, pas masukkan cake-nya itu pakai api atas bawah selama 20 menit dengan suhu 200 celcius. Nah, setelah cake-nya mengembang seperti ini, dilanjutkan api bawah selama 25 menit. Sesuaikan dengan oven bunda masing-masing ya. Nah, Tara, ini hasilnya. Bunda mau cek dulu udah matang atau belum ya. Nah, ini bunda tes pakai lidi, kalau tidak lengket sudah matang ya bun. Nah, ini dia brownies atau black forest muffin ala bunda Eki ya, atas permintaan anak-anak. Dan ini rasanya dijamin deh enak banget. Untuk toppingnya tinggal dikreasiin aja ya bunda, maunya seperti apa. Nah, kebetulan punya bunda nih nggak terlalu rapi, maklum aja ya. Tapi rasanya enak banget ya, wajib cobain, pasti anak-anak suka. Oke, selamat berkreasi bunda, semoga suka dengan resep bunda kali ini ya. Nah, oke, bunda akan coba lihat dulu bagian dalamnya. Nah, ini teksturnya, di atasnya kering, di dalamnya agak basah gitu ya. Ini pas banget. Oke, selamat mencoba di rumah ya bunda. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Thank you for watching, see you next on my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.